Kayaknya bukan santri sini deh. Kakak takjub banget sama jurus silatnya. Keren. Apa mungkin dia santri dari pesantren lainnya yang lagi berkunjung? Iya juga ya, gak pernah lihat. Yuk, kita pulang. Lincah amat tuh anak. Iya. Aku ada janji sama Ustaz Ali. Urusin pembukuan. Sultan Haji, cabut! Paman, sekarang aku akan lepaskan Paman. Bagus. Ayo buka Sultan Haji, buru. Yes, Paman mau meong airnya bebas lagi. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Oe, oe, oe. Sultan Haji, mati ya. Udah ngebebasin. Ngeluarin Paman Maung Meong dari botol itu. Aduh, itu. Maaf. Keren tiang listrik di situ. Kalian ini kenapa sih ngikut-ngikut aku? Seneng banget ganggu hidup aku. Siwak condet. Waduh. Bukan condet, tapi tanaba. Banyak. Siapa juga yang mau ngikutin kamu? Kamu tuh jadi orang dan GR. Ini siapa juga yang GR? Hei, Teko Aladin. Waduh, sembarangan aja. Sekalian aja jinnya. Aduh, aku ini mau nyuci. Kenapa pada ngikut-ngikut sih? Susah ya jadi orang ganteng diikutin mulu. Stick Lady. Waduh, Stick Lady. Siapa yang ngikutin? Tahu. Lagian kan gak apa-apa nyuci bareng. Hah? Ini nyuci bareng. Baju kalian sama baju aku dipersatukan menjadi satu. Ini ngebayangin aja tuh geli. Apalagi kalau kejadian. Ini no. Apa kata bos Boim yang lagi sakit ini? Ini ucap deh. Bos ini lagi sakit. Gak bisa gini dong. Ngeri. Jangan pada ribut dong. Apa sih ini lagi? Satu bule KW. Pokoknya aku gak mau nyuci baju bareng kalian. Oke? Okay? Bye. Waduh. Gak level. Wah, sembarangan aja. Gitu tuh yang ada bosnya tuh. Kamu mau nyuci baju atau mau ajakin perang sih? Ada apa sih? Nyari masalah aja. Aduh. Ustadz, lagian sih deket-deket. Udah aku bilang jangan nyuci sekarang. Ini tuh jadwal aku untuk nyuci. Si nyogo nasional untuk nyuci. Gitu. Paham kagak? Jangan gitu dong. Kita itu sesama santri di sini. Kalau nyuci ya nyuci aja. Jangan sok berkuasa. Mentang-mentang kamu yang paling kaya di sini. Singo, jadi simbokku. Jadi orang tuh jangan sombong. Singo, apa? Beli celengan di daerah Cikini. Cakep. Kalau nyuci jangan sembarangan. Emang kagak lihat muka gemes kayak gini? Muka gemes. Aku juga punya pantun. Apaan tuh? Pagi-pagi makan mie kremes. Cakep. Makan mie kremes ditemenin sama koaci. Cakep. Gemes-gemes. Muka kayak pantat panci gini. Aduh. Buset deh. Bener-bener ya. Buset deh. Ketelan, ayo kita pulang. Ayo perang, bener-bener. Ayo, tunggu. Aduh,
kenapa nyari uang susah banget deh. Sekalinya dapat hilangnya cepet. Apa gara-gara tuang panas kali? Ah, sayur asam diangetin kali panas. Ih, ngeri. Ucet deh. Waduh. Eh, rombongan anak ngompol. Lu pada kenapa lu? Wah, jangan-jangan lu kecebur di sungai Amazon lu ya. Pada berbusa begitu. Waduh, kenapa ini bocah ya? Tatakan kue cubit. Lu pada ngapain sih ribut amat lu? Bukan tatakan kue cubit. Abis ya? Tatakan kue pocong. Pancong. Ucet deh. Pada ngapain sih lu pada? Lagi nyuci baju, Bang. Oh, lu semua lagi pada nyemilin keju. Nyuci baju! Bilang dong nyuci baju. Udah bilang tadi. Iya. Udah deh, gini aja deh. Mendingan baju lu semua biar Bang Mongol Moncrot yang cuciin ya. Boleh. Yeah. Boleh banget, Bang. Sini. Ini dengan senang hati. Iya. Bang Moncrot ya. Di sini. Oke, tuh. Nah. Oke, ini udah pada semuanya ya. Oke, nah. Semuanya dicuciin. Gratis ya, Bang Mongol. Tuh, ada kita pulang yuk. Tunggu. Hah? Tunggu dulu. Ini bukan sembarang nyuci. Bang Mongol Moncrot punya laundry di Inggris. Wow. Justin Bieber biasa nyuci baju sama gua. Wow. Jadi ini gak gratis, ada bayarannya. Bayar? Ya bayar lah, enak aja lu mau gratisan apa lu? Oh enggak, kamu ya udah gua pulang nih. Bang Mongol, tunggu dulu dong, jangan baperan gitu, jangan baperan. Tenang aja, ini cucian aku bayar sama si Boim. Tuh, kayak gitu, kayak Sinyo dong, punya banyak duit. Emang lu bertiga punya banyak keringat. Pinggiran kunyit. Gua bukan pinggiran kunyit. Abis ya. Ujung lengkoas. Bang Mongol, emangnya dia doang yang punya bos. Oh. Kita bertiga tuh punya bos. Lu emang gak punya bos. Tapi lu keban gembos. Wah. Udah diam. Tunggu sini. Tuh, panggil. Iya, ditungguin. Nunggu berapa lama? 3 hari apa 3 bulan? Buruan lu. Schedule lu padet nih. Iya nih, emang ya. Deadline. Buruan. Duh, kentung. Ayo, apa pan sini? Ini lama amat nih. Wah. Ini dia bos saya, Bang Mongol. Oh, jadi bos lo Sultan? Yoi. Bosnya si Muleka, weh. Ya iyalah. Kalau dia gue percaya dah. Ini anak-anak orang kaya. Nih, teman-teman lo katanya semua mau nyuci baju. Yeh, kalau mau dicuciin Bang Mongol Moncrot harus bayar. Lu sanggup gak bayarin mereka? Udah weh, ayo bayarin. Ayo deh Sultan, masa lo kalah sama si Boim sama si Nyo. Dia aja mau bayar Bang Mongol. Gimana? Hah? Sultan, soalnya tadi nih, kata pinggiran powerbank, lo bosnya dia. Ayo dong, buktiin dong. Yaudah, Sultan akan bayar untuk kalian semua. Cakep. Masuk Bang Mongol. Hah? Waduh, ini baru bos sesungguhnya nih. Tenang aja Bang Mongol. Aku juga bayarin Bang Mongol. 2 kali lipat. Cakep dong. Oh, cakep. Bang, sini aja Bang. Oke. Cuci ya sampai benar. Oke, ini semuanya Bang Mongol cuciin. Biar Sultan yang bayarin ya. Iya. Sultan gitu loh. Masa cuma 3 laundry doang gak dibayarin? Yo, Sultan mah bebas. Tuh, embernya gak usah. Sultan mah bebas. Cuci. Bek, kalian semua geser. Oke. Biar Bang Mongol cuciin semuanya. Bang Mongol. Wih, ini bayar cash. Makasih Sultan ya. Wah, penglaris. Bener-bener. Iya. Dulu Bang. Ayo pulang. Waalaikumsalam. Oke Sultan. Waalaikumsalam. Baru ini orderan besar ini. Mantap. Udah minggir semuanya. Biar gue cuciin dah. Waalaikumsalam. Nyucai dah. Yang penting monai. Banget lagi cucian nih. Ih, ngeri. Ucet deh. Ini pasti lap ilernya si gemblung ini. Sangit lagi. Diputus sin kamu. Jurus nyuci Mongol Moncrot. Kesel gua. Masa Mongol alias Moncrot harus nyuci baju sih? Wah, ini pasti anduknya Pak Kiai ini. Dekil amat sih. Bos. Ya. Lupa, bosnya lagi sakit. Tapi enggak apa-apa. Misi kali ini pasti akan berhasil.
Iya kan? Nah, itu dia mereka. Siap-siap ya. Kok kita ada nampain lagi ya? Astagfirullahaladzim. Adik ipar. Aduh, Sinyo, kamu tuh kurang kerjaan banget sih. Astagfirullahaladzim, maaf Neng Sinta, gak sengaja. Sinyo, kamu itu iseng banget sih sama si Aida. Mau gak nanti kita lapin ke Pak Kiai nih? Waduh, jangan galak-galak dong, jangan bilangin Pak Kiai. Gak sengaja, ini tadi no, ke mereka no. Sinyo, kamu sembarangan aja ya, gitu Neng Aida. Tidak ketahu siapa kamu. Kasih tau dong. Gak bertanggung jawab lagi. Tahu. Ngakunya Aida ada iparnya, tapi gak bertanggung jawab. Kasih tahu, Kering. Kasih tahu. Salin aja mereka, oke? Dadah, ada ipar. Diam nih nanti pembahasan kita. Muka aku merah. Kan aku yang kena, bukan kamu. Kan aku dong yang sakit. Oh iya, kamu yang kena ya. Udah, jangan pada ribut. Aku yang kena, kalian yang ribut. Aku sultan taat pada orang tua. Aku sultan cinta Allah dan Rasulnya. Yang seharusnya ditolongin kan Princess Santi yang paling cantik, bukannya Aida. Aduh Kak Santi, kata Pak Kiai kalau di pesantren ini tidak boleh pacaran. Ngerti gak sih aduh Kak Santi ini? Betul tuh, megang-megang.